Seperti salju jatuh ke bumi, hadirmu menyejukkan hati. Sewarni embun di pagi hari, kau udara dalam hidupku. Jangan biarkan ku tenggelam membeku dalam kebimbangan. Larut tanpa kepastian. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Dampak di sini. Apa kabar kalian semuanya, Subreaker aku? Hai hai hai. Hari ini nih aku ngasih jawaban buat kalian semuanya yang banyak banget udah nge-DM sama komen. Yang menanti-menanti. Iya, yeah, sampai ada yang marah. Sampai gue unsubscribe gara-gara gak iniin deh Sri Depi. Depi ya panggilnya. Gue bingung, Depi? Saha itu Depi? Saha Depi teh? Sabar, kita antriin dulu semuanya. Itu banyak banget guys. Kita nih sampe pusing tau gak nih? Puyung mana dulu nih? Satu-satu gitu ya kan. Jadi yang sudah paham, terima kasih memahami keadaan kita. Mana dulu reaksiin. Yang belum paham, mohon dimengerti. Soalnya kalau sehari itu 3 video, 2 video, kalian juga pasti bosen, bosen kan? Bosen ya. Dan kita juga pasti mumet ngerjainnya. Karena kita semua bukan nge-reaction doang kerjaannya, ya kan? Tapi yang pasti hari ini kita nge-reaction Devi sama Rara. Yes, Sri Devi ya, gue jadi Devi di akhirnya. Sri Devi sama Rara, sebenarnya aku udah dari kemarin pengen nonton banget. Yes. Gemes banget pengen nonton. Yes, yes, karena yes. Yang pasti aku suka lagunya ini, lagu Rara. Seperti salju. Ditambah yang nyanyiin tuh Rara sama Sri Devi. Ini dua-duanya sama-sama kampung dari... ya? Prabu Muli ya kan? Iya, Prabu Muli satu kampung. Wow. Makanya gila ya Prabu Muli artis-artisnya ya. Ulala. Gua udah gergetan pengen nonton. Pasti tapi pengen ini syuting sesuatu gitu ya. Makanya kita penasaran banget, langsung aja kita lihat Sri Devi dan juga Lady Rara. Lady Rara, iya iya. Larut dalam kepastian. Tapi yang pasti-pasti aja ya, kalian gak usah pindah channel, cari channel lain, langsung subscribe channel ini dan setia sama kita berdua ya. Langsung aja larut tanpa kepastian Rara dan juga Sri Devi. Iya benar sih. Gak tahu ya. Aku tak dapat memilih. Siapa Rara dengan suara? Untuk jatuh cinta dengan siapa? Aku sukanya Rara kayak gak jaim itu. Yes. Mau jelek mau apa dihajar ya semua. Cintaku bertepuk sebelah hati. Oh. Kira bertepuk sebelah hati. Atau kamu yang menganggapku bukan siapa-siapa. Oh, jelek. Bridgingnya oke ya. Aduh, juara udah. Ini Shuling Sakti. Aduh, kita stop dulu deh. Gila ya. Udahlah awal tadi. Aku masih apa ya? Kayak masih terpukau sama sulingnya Ansul. Yes, bener banget. Tiba-tiba langsung mengapa. Yes. Rara tuh udah kayak 1000% gitu. Iya, bener. Aduh. Notasi lagu ini enak. Enak kan? Bener. Dan tarikan-tarikan. Iya. Belok-beloknya gitu ya. Aku di sini Rara ngerasa aku lebih merasakan
kayak bertepuk sebelah tangan. Kalau di video lu tuh kayak jatuh cinta tapi digantung. Kalau di sini malah rasanya tuh kayak sakit gitu ya. Gitu ya kan. Au. Itu soalnya tuh kelihatannya simple. Tapi itu tuh bikin endol rasanya tarikan-tarikan gitu tuh kalau orang ngomong apa tapi itu tuh benar bikin lagu itu tambah endol rasanya. Aduh. Tunggu dulu, aduh. Mimpi-mimpiku. Enak banget lah ya filmnya ya. Enak banget, sumpah. Anak dua ini, oh enak my god, oh my god. Aduh, dinamikanya. Udah. Aku salutnya sama Rara ini, dia bisa nahan kontrol, nahan apa namanya, power dia gitu kalau di lagu-lagu gini. Oh. Gila Gila ya. Seperti di pagi hari. Nah, itu tuh di situ racunnya tuh kalau enggak ada tuh kurang enak gitu ya kan. Ini Sri Devi mantap. Oh, ini banget lah. Santang ya. Parah. Nah, ini enak banget ya. Parah dinamikanya. Aduh. Dinamikanya. Lalu tanpa kepastian. Langsung pek lautnya kencang banget kan. Power. Lalu pantang gitu di lautnya ya. Bagus. Cakep. Ya, bisa nonton video ini. Oh. Keren lagu itu dah. Tunggu. Tadi keren itu. Aku mas up nih gue bilangin. Aku lagi nunggu apa nih yang dibikin wow-nya lagi ya di sini. Harmoni ya. Oh, ada CD ya? Oh iya, ya, barang apa nih ini ya? Lupa. Oh iya, kan ini satu grup sama Avan kan? Iya, Avan, Sri Devi, sama Yadi. Oh, iya. Oh, bajunya striper ya ternyata. Ya kan? Iya. Dua-duanya sama-sama anggun. Satu tema gitu. Aduh, enak banget sumpah. Aduh. Lanjut. Wah, Rara sudah mulai ngegas nih. Oh mampus. Sautannya enak banget, enak sumpah. Banget. Powernya sama, dua-duanya enak. Kawin banget, sumpah ini kawin banget. Yes. Rara
best lu Ra, bener Ra tuh bisa nahan semuanya, yes. Bisa mengontrol, tidak mau menonjol, yes, sendiri. Bener banget. Keren, keren. Yes. Gue udah sampai speechless, gue Sri Devi-nya juga gak kalah ya, yes, sama Rara ya. Ya Rara dimenangkan karena pengalaman, yeah, panggungnya lebih banyak gitu kan. Sri Devi kan baru, tapi salutnya Rara di sini masih bisa nahan semua ya. Sri Devi bisa ngejar Rara gitu ya. Dan kawin banget, beneran kawin banget. Aduh. Setelah habis kencang-kencang tadi dikasih lembut-lembutnya, dinamikanya, aduh jalan. Ibarat kata, ibarat kita habis makan ayam geprek, minum es krim, yes, gitu. Pas banget. Oh. Oke, oke, oke. Masih banyak lagi nih ternyata nih, masih panjang ada nih. Oh. Kita masuk lagi. Gak mungkin habis di sini dong kalau dia aman. Jeng, ayo dong. Tuh. Aduh. Sumpah ini aku berasa nonton konser. Tadi yang pas part larut, mereka berdua yang satu sama nada, satu suara. Itu apa namanya? Karena abisnya di mana, cengkoknya gimana tuh sama. Benar-benar latihan gitu loh maksudnya. Keren. Dan ini aku benar berasa kayak nonton konser, yes, tau. Aduh. Ah, enak banget sumpah. Wah, enak banget, oh, sumpah gila ini. Gila ya, mereka nih. Gila ini enak banget. Apa namanya? Gila makin ke belakang. Aduh, udah dua-duanya juara ya, ini. Sumpah ini makin ke belakang makin enak, sumpah. Yes, enak. Awal tadi ya syahdu banget. Tiba-tiba aduh, kasih yang boom. Oh. Oh, gue meleleh. Sumpah gue meleleh. Wow, wow. Yes. Ini kalau nggak berdiri juga emang kebangetan. Gue berdiri deh. Gila, gue mau nangis tuh. Wow. Kalau lihat yang bagus-bagus gitu, apa ya? Gampang terharu gak tuh? Yes, benar ya banget ya. Gila ini mas, sebentar. Aduh, gila gue tadi speechless. Kalau lihat yang bagus gini, aku tuh gampang banget terharu ya. Lihat. Penyanyi yang benar-benar spekta banget, yes, buat aku ini spekta banget. Terbawa gitu ya. Kalau menurut aku ini lagu ini kan memang berat, lembut gitu ya. Maksudnya syahdu gitu aja, enggak ya, grande gitu ya. Iya, enggak grande ya. Iya, tapi di sini lagunya dibikin jadi wow, jadi dar-der-dor ya kan. Jadi benar-benar lagu kompetisi gitu dibikinnya. Kalau kan lagu-lagu galau bikin kita kegalauan ya aja gitu. Kan beda ya. Untuk rekaman sama untuk panggung tuh, yes, kita nggak bisa samain. Untuk kompetisi ya, untuk kompetisi. Iya, kadang-kadang artis top aja. Kalau rekaman tuh dia nggak terlalu banyak nyanyinya, nggak terlalu banyak improve. Yeah, tapi pas live baru dia improve. Yes, karena orang dengar originalnya yang suka kalau rekaman gitu. Yeah, ini wow, gila diobrak-abrik lagunya, tapi Sri Devi sama Rara nya best banget. Gila sih, kompak banget kalau menurut aku ini. Keren. Gila. Gemes untung ya Allah, gue nontonnya pas reaksi nih. Kalau enggak kan, ini pas reaksi gini jadi basi. Amungkan yes, gue udah pura-pura, padahal udah tahu. Iya, ini sumpah keren banget. Wow, sumpah gue sampe speechless mau ngomong apa lagi. Bener, sumpah. Udah yang jelas langsung ini aja. Best.
subrek channel ini yang belum, ya kan? Yang tadi mau subrek, masih subrek lagi ya, guys? Tenang aja nih, kita antri semua anak-anak yang bagus, kita aja lagi ya. Kalian kasih komen ya, mungkin kita ada yang ketinggalan nih, Kak. Atau video siapa ini, nih? Video ini, siapa? Video ini. Yang mana? Ya, gitu. Ebi, simsalabim kita udah, cuma tinggal tuh tayangnya. Sri Devi kita mungkin banyak ketinggalan. Yes. Afan kita mungkin banyak ketinggalan. Yes, mungkin yang lain-lainnya, Hasbi atau Caca, atau siapa lagi, Yaji, atau siapa lagi yang dari, gue lupa. Banyak banyak lah ya, kalian komen aja di bawah ya. Caranya harus subrek dulu baru komen, jangan komen aja. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.